Ya, Vincent. Yes. Lo tahu artikel tentang Khloe Kardashian nggak? Dia terjun ke bisnis aplikasi. Tapi dia menang main tenis meja. Lu bahas-bahas itu lagi, bro. Gua kan belum udah lama nggak latihan, bro. Udah lo latihan yang giat dah. Lo latihan giat, mulai besok lo setiap pagi madu sama telur setengah matang gua kasih. Ya, lo lari. Oh iya, oke. Oke? Ya. Oke, ada artikel soal Khloe Kardashian. Ya. Dia ini lagi mengembangkan sebuah aplikasi pesan instan baru. Aplikasi ini diharapkan mampu menjadi aplikasi pesan instan bagi kelompok sosial yang kerap menghabiskan waktu luang bersama. Khloe bukanlah anggota keluarga Kardashian pertama yang terjun ke dunia bisnis aplikasi mobile. Sebelumnya sang kakak Kim, ya. Kim Jong-un. ketebak. Salah. Kim Jong-un. Oke. Sebelumnya si kakak, nih namanya Kim ya. Kim Sen. Bukan. Nih Kim sudah lebih dulu bekerja sama dengan salah satu developer game dalam menghadirkan mobile game. Yes. Ya. Dan kita punya tamu adik berkakak ini. Kakak beradik. Juga bisnisnya sama, barengan. Oh. Online shop katanya. Wow. Ini dia Seza, Sezi ini. Bisa bedain nih Sezi mana. Ini kan mereka kembar emang. Enggak. Kata siapa kita kembar? Sesa Sesi. Hah? Belum tentu kembar. Belum tentu ya? Nah, lo boleh sama, beda A sama I, tapi kita belum tentu kembar. Emang bukan kembar? Jadi enggak tahu. Kita pulang aja yuk. Tahu. Ini Sesa, ini Sesi kan. Ya. Ah. Aku maaf. Silakan duduk. Sesi dan juga Sesa. Ada saya. Ini kan. Oke, Sesa, Sesi. Ini berarti bukan kembar tapi kakak beradik aja ya. Kakak lagi ada bisnis. Yang punya bisnis sebenarnya siapa? Sesi atau Sesa? Sebenarnya sih aku. Sebenarnya Sesi. Oke. Okay. Aku hanya kasih modal terus dia yang donatur. Investor kan donatur. Pidana, Bro. Donatur tetap. Online shop. Iya, awalnya sih kita bazar gitu kan. Misalnya kita ikut-ikut bazar. Terus akhirnya kita online shop, tapi sekarang ini kita belum masukin upload foto ke online. Huh? Tapi udah habis sama teman sendiri yang saudara-saudara. Udah dibeli-beliin dulu. Iya, jadi kita belum sempat upload nih. Jadi saudara-saudara sama temen udah duluan ke rumah. Kayak apa gitu. Sih barang-barangnya apa sih? Kalau sekarang aku lebih kayak ke obat penyubur pasti nih. Hai. Instagram lagi laku banget kayak gitu. Pelangsing peninggi badan. Iya. Bener-bener. Susah punya anak. Susah punya anak ini sih. Iya, enggak, bukan. Bukan. Apa? Lebih kayak ke piyama kalau sekarang, baju tidur. Sama kayak Hesti. Oh iya ya. Hesti juga, Hesti dia buat anak-anak. Piyama anak-anak. Oh kalau aku enggak. Untuk piyama orang gede. Orang gede. Ya, orang gede maksudnya dewasa. Saya sih mulainya dari kapan sih? Dari tahun berapa ya, udah hampir 7 tahunan sih udah ada. 7 tahun, dari 7 tahun itu saya udah langsung sini gue modalin deh gitu. Memang awalnya sih gitu, karena aku bukan orang yang pintar untuk ngejual bisnis. Atau ngomong. Yang lebih pandai ngejual semuanya tuh Sesi. Jadi aku kayak, Kak. Kalau aku orangnya gak mau ribet gitu. Jadi lo kayak, pandai mengumpulkan dana lah ya. Bener. Kayak aku nabung aja ya di kakak. Ah. Jadi dengan nabung kan kalau misalnya nih hasilnya kan kita bagi dua. Ini yang kakak berarti Sesi. Adanya Sesa. Iya. Ada lagi, satu lagi. Susu, ada susu ada. Cowok. Gak ada. Susu kan Sesa, Sesi, Susu. Sesa, Sesi, sisaan. Sisaan. Satu lagi siapa? Yogi. Cowok. Oh jauh ya? Oh cowok. Iya. Terakhir. Mau jadi adik kita juga. Apa? Kakak kita. Bebas sih, yang penting anggota keluarga lah. Gue mau diangkat loh. Tapi mau. Tadi kita ada artikel Khloe Kardashian ini sama Kim, dia bisnisnya aplikasi. Yeah. Aplikasi. Gak boleh. Application sama aplikasi. Yeah. Aplikasi. Nah kalau kalian ada niatan nggak selain dari pakaian dan lain-lain itu? Sempat terpikirkan sih. 7 tahun harusnya udah berkembang lagi nih. Iya. Cuman kalau sekarang kan terlalu banyak orang yang berbisnis online dengan ya. Jadinya mau berkembang juga harus kuat-kuatan. Persaingannya juga banyak banget ya. Harus kuat-kuatan customer yang memang udah lama. Jadi dia harus dari mulut ke mulut. Jadi udah gak bisa. Tapi emang sangat menguntungkan ya online shop sekarang ya? Sangat. Bapak kan gak perlu bayar toko. Gak perlu bayar toko. Pajak. Bener. Meskipun banyak banget menjamur istilahnya online shop tetap ada kan kita udah punya segmen sendiri dan udah punya iya udah punya teman-teman sendiri yang udah biasa yang belanja kayak gitu. Jadi ini di serius sin kah? Serius kanin. Serius kanan. Di serius kan kah? Atau sekedar sampingan?
Sebenarnya pemilik modal masih bilang sampingan gak serius dong. Udah naruh modal. Serius tapi kita bawa senang gitu. Jadi gak terlalu yang gimana banget gitu. Jadi biar semuanya santai bisa. Santai aja. Kan, tapi 7 tahun udah BEP dong. BAP. Break even point. Iya, yeah, BAP kalau bahasa Inggris. Yeah, yeah, yeah. Udah balik modal ya. Udah walaupun kadang-kadang suka kok balik modalnya cuma seperempatnya doang ya gitu. Tapi enggak apa-apa tetap. Bu jangan curhat di sini, Bu. Ibu curhat marah-marah masa ini sih. Bener BAP. Kalau BAP mah yang di polisi. Iya, saya salah. Break even point. Maafin saya. Saya salah. Iya, maafin salah. Berarti kalau udah break even point, modal udah balik, nggak mau modalin Desta. Dia mau mulai bisnis juga. Boleh, ya. Bisnis apa? Bisnis tulang ayam dia kebetulan. Kan ada komunitasnya banyak soalnya. Jadi dari resto-resto yang fast food itu kan banyak kan dibuang tuh. Sama Desta dibisnisin lagi. Oh. Dijadiin cindera mata kalau. Oh iya, udah kick lagi ya. Udah komunitasnya, ada komunitas penikmat tulang ayam tuh. Mereka tuh ngumpulin tulang ayam. Ini beneran serius. Okay. By the way, sebagai saudara termasuk kompak gak? Berdua kompak pasti ya, kayaknya berdua kemana-mana sama-sama terus ya. Selagi sesanya gak ribet, akunya juga ada waktu, kita akan jalan sama-sama. Beda usia berapa tahun sih? 7. Wah, serius? Hah? Gak kelihatan loh? Iya. Gak kelihatan kayak 12 tahun loh. Gak, gitu makin panjang dong. Gak, tapi kelihatan kayak deketan banget ya. Kayaknya Desa yang ketinggalan. Gak, saya sih yang gak mau gede-gede, kayaknya mau segini-segini aja. Gak mau gede-gede? Gak mau tua maksudnya, Bu. Gak mau tua, segini-segini aja gitu, ngikutin adeknya. Tapi masih awet muda. Ya karena memang gak mau tua, jadi pengennya kayak Sesa aja kayak gitu. Tapi kalian tahu satu sama lain tahu dong, misalkan apa parfum kesukaannya dari Sesa, apa tipe cowok dari sesi, tahu dong pasti? Tahu. Coba, kita pengen tes nih. Kita akan tes kekompakan kalian dalam jawab cepat. Nah, ya let's kan? Go kita ke tonight's challenge. Ya, silakan Sesa, ya, sesi. Ya. Boleh duduk ini? Boleh, silakan. Desa silakan ditempelkan kalau misalkan... Jadi peraturannya adalah nanti kalian berdua akan menjawab secara cepat pertanyaan-pertanyaan diberikan oleh saya. Ya jawabnya harus bareng-bareng cepat. Contohnya misalnya. Enggak, terus saya buat apa di sini kalau? Iya, apa? Berapa 2 kali 2? 1, 2, 3? 4. Nah gitu. Desa tolong kalau andai kata jawabannya tidak sesuai, ya. Misalkan kita tanya apa parfum kesukaan Sesa, Sesa sudah menjawab tapi sesi tidak sesuai jawabannya, sesi akan ditempelkan stiker. Payah. Ya Allah. Pertanyaan pertama. Jawab di hitungan ketiga, Desta akan berhitung ya. Ya. Satu. Belum. Kok sudah berhitung? Abis ini. Oh. Apa warna favorit dari sesi? 1, 2, 3. Aku harus jawab juga ya? Iya. Oh, iya. 1, 2, 3. Krem. Iya, jawab. Kamu lambat, sesi. Tempel. Tak tempel, kowe. Gak apa-apa deh. Ingat, jawabnya sesudah Desta bilang 1, 2, 3, oke? Okay? Ya. Pakai hati dong kakak nempelnya. Oh, iya. Makasih kakak. Oh. Merinding ih. Kayak ada yang deketin gitu. Kayaknya aku perlu baca doa deh. Stop aja. Yang merinding, disangka lo setan kayaknya. Lanjut. Next question, apa makanan kesukaan Sesa? Telur. Satu, dua, tiganya mana? Tapi kompak. Kompak ya. Ditahan dulu ingat jawabannya. Dibuang sampai 1, 2, 3 ya. Yes. Oh iya, oke. Okay. Apa yang biasanya membuat sesi marah? 1, 2, 3. Lama. Lama. Lama jawab apa tadi sesi? Lama. Nah ya, tapi lama jawabnya. Masih kayak ngelelet. Iya, oke. Aku tuh sengaja tahu. Next question. Gimana gitu rasanya kan ya? Apa fobia dari Sesa? Ulat. 1, 2, 3 dulu. Lama-lama ditempel terus nih. Tapi benar ular. Dua-duanya benar jawab ya. Pertanyaan selanjutnya. Aduh, mau kontraksi lo ini. Jangan. Dia lagi mengandung. Oh, mengandung. Ya benar. Mengandung micin. Next game, Pak. Oke. Siap. Tanggal berapakah menikah sesi? 21 Juni. 1, 2, 3. 21 Juni. Guna saya di sini apa? Saya nggak berguna di sini. Ditahan dulu jawabannya sesudah 3. Nggak bisa, Pak.
Starbucks tapi... yang ada kerjaan. Gak biasa ditahan gitu loh, Pak. Lupa gitu kan. Tapi jawabannya sama. 12 Juni ya. Gak biasa ditahan gitu, Pak. Gak biasa dijawab-jawabin. Gak biasa ditahan, aduh. Jangan dijawab dulu. Ya. Apa film favorit Sesa? Jangan dijawab. Satu, dua, tiga. Romeo and Juliet. Emang iya? Nah, sesinya malah kagak tahu. Emang film favorit lo apa, Ses? Shinchan. Shinchan. Mama, aku gambar gajah. Aduh, emang sengaja kok. Iya. Okay. Yeah. Aku kasih semua tangan aku buat kamu. Berapa tanggal lahir anaknya Sesi? 1, 2, 3. 21 Juni. Oh, kompas. Oh, lu menikahnya 12 Juni? Saya kan belum ngitung. Ah, saya benar gak berguna di sini. Berapa ukuran sepatu? Diam dulu. Ya, diam dulu. Ya, ayo. Ukuran sepatu Sesa? 1, 2, 3. 36. Wow. Karena kita satu sepatu. Karena kita samaan, ukurannya sama. 36 tuh ukuran sepatu apa-apa? 36 sepatu. Sepatu, iya sepatu ya. Sepatu. Oke, kalau kita terima kasih Sesi dan Sesan. Ya. Silakan kita masuk, silakan kita kemana kita ke depan. Terima kasih. Udah datang, udah berapa bulan Sesi? 4. 4, semoga lancar-lancar. Ayo dong, nambah lagi dong, nambah lagi. Ayo, ayo, ayo. Dia ngajakin lu sama istri lu. Oh iya, next ya. Tungguin aja, iya. Lancar-lancar sampai hari persalinan. Amin. Ya. Semoga Sesa juga menyusul dengan cepat. Amin, insya Allah. Bisnisnya lancar. Amin. Dan terus berkembang. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman komunitas. Komunitas apa tadi? Oh, pecinta batu karang. Terima kasih ya. Sampai saksikan terus Tonight Show bersama saya Vincent. Dia di Main Radesta. Selamat malam, selamat istirahat. Wah, lari kencang banget. Kan kita bareng-bareng ada 7 orang, ada 6 orang teman gue. Lari kencang banget. Adik gue paling belakang, kasihan deh. Udah dekat banget anjingnya. Terus ngelewatin deh. Anjingnya ngelewatin aja. Pokoknya harga diri. Ya, dilewat. Kalau misalnya bukan diri kita sendiri yang percaya sama diri kita, itu siapa lagi? Wih, keren banget. Orang ini. Lihat tadi ada orang lewat, keren banget.